Ini masalah kulit, Tad. Iya. Ya, biasanya kulit ini suka ada yang main jual aja. Nah, ini hukumnya gimana itu, Tad? Ya. Hukum kulit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di permasalahan berikutnya yang masih terus-menerus berlangsung terjadi, betul, itu menjual kulit hewan kurban. Betul. Ini terjadi di mana saja. Oh. Sebenarnya seluruh bagian tubuh si kurban, itu sudah jadi milik Allah. Oh. Sehingga tidak boleh kemudian salah satu bagian dari hewan kurban itu dijual, sekalipun itu kulitnya, tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu si sahibul kurban, kalau masih ada sisa, atau panitia memberikan, mensedekahkan kepada orang fakir miskin. Nanti kalau sudah kepemilikan si fakir miskin, maka dia mau dimakan, iya, atau nanti mau dijual ke pasar, itu tidak mengapa. Boleh karena dijual. Sudah selesai, iya, ya. Itu sudah lagi bukan bagian dari kepemilikan dari hewan kurban, iya, tersebut. Betul. Wallahu a'lam bishawab.